Assalamualaikum dan selamat menonton HIP TV bersama kami di sini malam Ahad seperti biasa guys. Ya, seperti biasa jika anda dekat rumah sekarang ni tengah bersantai di depan kaca TV bersama dengan saya Muaz dan juga Hani. Ada banyak story yang kita nak kongsi dengan anda semua. Okey, dan jangan lupa hashtag HIP TV MY itu memang penting sangat. Kita suka baca apa yang korang hantar daripada tweet dan Facebook sebagainya. Jangan lupa hashtag HIP TV MY itu kita kasih viral sikit. Yes. Alright Muaz, apa story menarik untuk minggu ini? Okey, story menarik untuk minggu ni ada seorang penyanyi yang popular daripada Brunei yang popular dengan lagu Senyum, senyum selalu senyum, senyum denganku. Yeah, kita bercakap tentang Aziz Harun. Nah, memang popular habis. This guy very very talented lah ni. Dia macam Jason Mraz, local. Betul. So the best part is dia telah mengeluarkan single beliau yang terbaru iaitu Beautiful. Bukan itu saja, sebenarnya Yuna telah pun baru-baru ni pulang ke kampung halaman beliau iaitu Malaysia dan telah pun mengadakan satu konsert yang besar bertajuk Yuna Live in Malaysia. Kalau anda sempat pergi beli tiket, memang berbaloi sangat sebab siapa yang pergi cakap semua produksi hebat dari segi vokal dan semua on stage semua best lah. Muaz memang tak dapat pergi. Sedihnya Muaz tak dapat pergi tengok Yuna live, okey. Kiranya Muaz nak tenangkan fikiran Muaz sekarang ni, esok Muaz akan pergi ke Pawagam sebab ada cerita terbaru iaitu Juvana 2. Sebab Muaz dengar Juvana 2 ni action dia lebih best. Lepas tu dia punya drama lagi best. Memang kena tengok lah dekat wayang ni. Actually, you cakap pasal Juvana 2 tu kan? Malam ni tamu kita dia ada kena mengena sikit sebab dia ada nyanyi lagu daripada soundtrack Juvana yang pertama. Jadi, nantikan siapa tetamu tu. Siapa lagi? Kita ada memang bukan calang orang ni because dia dah menang banyak sangat award dah ni dalam bidang lakonan . So memang dia ni memang perfectionist. Okey, kalau tahu siapa kata tamu jemputan kita untuk minggu ini, dia seorang lelaki dan seorang perempuan. Terus menonton story-story menarik juga bakal menyusul. Hipkan TV anda. Cerita Beautiful for me ialah lagi favourite daripada Senyum Untuk Aziz. Lagu Beautiful ni lagu tentang Aziz nak build confidence orang. Aziz nak macam push, beritahu orang yang orang ni cantik in any shape or form, rambut ke apa ke, tak kisah, you guys are beautiful. You are so beautiful. Ku mau kataku, kenapa mahu malu. Di benar alhamdulillah Aziz okay, famous juga kat sana. Macam every time jalan ada orang tagur, ada ambil gambar semua. Sebab Aziz pernah join competition kat sana kan, orang masih ingat Aziz as the budak yang gemuk tu lah yang suka nyanyi. Assalamualaikum Kuala Lumpur. Yuna live in Malaysia. Kita tengok sekarang kita baru habis konsert and it was really best. Saya suka sangat pada lagu Penakut dengan lelaki. Dia merupakan seorang genius of music. Lagu dia sangat berbeza dengan orang lain. Okay, untuk event Juvana Carnival ini, kita mengalu-alukan para peminat dan juga para penonton baru untuk datang beramah mesra dengan karakter-karakter pelakon-pelakon kita. Alhamdulillah, sambutan pada hari ini menggalakkan orang ramai hadir dan saya berbesar hati sebab yang ada pada hari ini bukan calang yang datang. Pengarah sendiri turun padang pada hari ini. Watak saya dalam Juvana 2 ni sebagai Toki. Toki ni watak baru yang diwujudkan. Kira dia kalau ikutkan backstory yang kita bincang, Toki ni adalah kawan baik kepada Lantodak. Bapak aku mana? You pernah tak masa sekolah you ada satu cikgu garang yang paling you takut? Ingat tak? Sekolah rendah ada seorang cikgu English saya yang saya sangat takut sebab dia suka baling-baling papan pemadam tu dekat papan hijau lah. Okay, pernah tak masa sekolah you tengok cikgu, ada seorang cikgu yang cantik kan, you macam crush kat dia ke? Nama dia Cikgu Arni yang mengajar saya sains pada darjah 6. Semasa Lawa. Saya memang ada crush dengan dia masa tu. Saya memang boleh dikatakan menjadi seorang pelajar yang terbaik dalam sains. Cikgu Arni, hai, apa khabar? Kembali semula
bermula di HIIP TV. Tapi sebelum kita bersama dengan tetamu jumpatan kita untuk minggu ini, hanya sesuatu nak kongsi dengan anda. Mungkin ada di antara anda yang tahu apakah itu Vido. Tapi kalau anda tak tahu apakah itu Vido, ni sebenarnya laman web komuniti kreatif yang memaparkan banyak kandungan kreatif sendiri daripada dalam dan luar negara. Dan terbaru, Vido telah pun membuat banyak aktiviti dan projek terbaru mereka, antaranya adalah Project 48 Hour Film dan Agent Ali Game Jam. Dan baru-baru ini, kru HIIP TV telah pun sempat interview pioneer untuk projek ini sendiri, Nini Marini. Saksikan playback ini dan hipkan TV anda. Vido adalah sebuah platform yang ditubuhkan untuk mengumpul community content creative di Malaysia. 48 Hour Film Competition adalah mengenai membuat satu video dalam 2 hari. Pemenang tu akan pergi to Atlanta, Georgia, and participate dalam film international, film competition international, yang nama dia Filmapalooza. And the second one is Agent Ali Game Jam, which is kita nak cari and buat application mengenai satu animasi nama dia Agent Ali. Dan kita nak suruh gamers of Malaysia to come up with this app for this animation, which is tak pernah lagi. And the winner of that dapat $100,000 for the grant untuk developkan the game tu. And kita tu, we're working in collaboration dengan MDEC. So that was really, really cool. Siapa-siapa boleh cari kita online. Our website is www.vido.my ataupun di Facebook, which is Vido.my. Pula bukan kau. Sebab bapak tahu aku kena jaga bapak aku. Masalahnya aku tak pernah ada adik-beradik. Macam mana aku nak jaga adik dia? Adik aku lawan Jumana. Okey, tak ada muat masa untuk waktu lagi. Sekarang ni kita nak beritahu dengan anda semua tetamu jemputan kita untuk minggu kali ini bersama dengan Nadia Nisa dan juga Lan. Yeah. Yeah. Pelakon, pembantu wanita terbaik di Festival Film Malaysia dan juga pelakon komedi wanita terbaik di Lawak Warna. Dan bersama dengan vokalis yang terhebat di Malaysia live betul, ni. Betul. Approve. Wow. Yes. Tapi yang paling best Muaz, you seorang tak ada dalam kategori ni sebab kita semua dah berkahwin dan mempunyai anak. Yeah. Dan masih berbisa. Okey, so soalan pertama ni untuk Nadia Nisa lah. You dah menang 2 anugerah baru-baru ni kan. Congrats by the way. Congratulations. Dah lama tak jumpa you sebab you busy. Tapi sekarang ni tengah busy promote film Love Supermoon. Yes. Dan you pegang watak utama. Cerita sikit pasal watak ni dengan film ni, pasal apa? Love Supermoon is actually macam Love, comma, Supermoon. Supermoon kira utuskan jodoh untuk kita berdua berjumpa lah, iaitu saya dan Farid Kamil. So, cerita dia senang je pasal seorang lelaki jatuh cinta dengan seorang perempuan. Coincidentally lah, sebab diorang sebelum ni berkawan. Tapi dulu bila kawan nak up sikit jadi pasangan kekasih tu, nak cover up, kita jadi ambil abang ke adik angkat lah. Zaman dulu-dulu. Oh, ini sama sekolah punya konsep ni. Saya dengar filem ni dah lama sebenarnya. Dan ianya tajuk lain juga. Banyak bertukar tukar ya. Kenapa jadi begitu ya? Asyik bila tak bukan buang scene saya. Memang cerita tu sebenarnya ada, it's like macam ada apa nak cakap, macam kronologi lah. Daripada zaman dulu ke sekarang. So kalau nak cerita tu keluar masa dulu, mungkin diorang tengok sama je muka diorang. Tapi sekarang kalau tengok, mungkin masa scene kita kat sekolah tu, muka saya memang lain. Farid memang lain. Zain Hamid gemuk. So ada nampak macam perbezaan sikit lah. So maybe ada hikmahnya sikit. Okay. Dan sekarang ni dengan Lan pula ni. Lan cuma buat lagu original soundtrack untuk Jabana 2 ni. Ya, betul. So nak tahu macam mana Lan dapat idea untuk buat lagu Mata Hati. Okay. Mata Hati. Saya kena study balik Juvana yang lama tu. Sebab kita tengok balik sinopsis je, sebab patah kata. Sebab Juvana ni satu filem yang nakal lah pada saya. Betul. So pengarah Faizal Ishak ni memang dia berani ambil risiko lah. So macam mana datang idea tu? Bila dah study tu, apa yang terdetik macam okey aku dapat dah? Okey. Dia punya point adalah nakal. Okey. So daripada nakal tu nak pecah dengan sampai ke patah kata bahasa ataupun lirik tu. Semua kena nakal. Alright, selain soalan untuk Nadia Nisa sebelum kita mainkan trailer Love Supermoon. Nadia, you, kita orang sebenarnya tak pernah tengok you pairing dengan Farid Kamil. Oh, first time. Macam mana you work the chemistry? Farid Kamil memang saya puja. Crush ya? Idola ke? Crush lah. Sebab waktu first time saya menang anugerah, Farid Kamil lah
dia punya dia lah menyampaikan anugerah tu untuk saya. Hmm. So bila sebut Nadia Anisa, bila ya Allah Farid Kamil, Farid tak tak fikirlah pasal menang ni macam Farid Kamil nak datang pentas tu. Alhamdulillah dia memang sangat memang sangat terbuka sebab saya masih baru waktu tu. Hmm. Jadi dia terbuka untuk share everything and then cerita ni pun dia kena play macam cute-cute, macam dia suka dengan Farid ni tapi dia tak nak cakap. So Farid ni macam lagi orang malu dekat dia lagi, dia macam nak act. So senanglah I nak gel dengan mood tu, dengan memang I puja dia sangat. Okey, I tertarik dengan konsep adik angkat abang angkat ni sebenarnya. Sebab ya, kalau kita ingat time sekolah ada yang kawan-kawan I buat macam tu. Tapi nak tanya Lan sendiri, you pernah tak ada konsep, I mean you lalui pengalaman tu di sekolah? Adik angkat. You ada ambil adik angkat? Masa sekolah dulu, best kita orang lah. So yang best tu memang semua nakal. So adik angkat nak datang pun takut. Saya tak ada, tak sempat lah. Okay, kita tengok macam mana trailer filem Love Super Moon ni. Saksikan playback ini, Hipkan TV Anda. Sebenarnya kan, konsep abang angkat dengan adik angkat ni sebenarnya boyfriend dan girlfriend yang diselindungkan. Kalau ada senior pun nak angkat saya terpaksa tolak. Sebab saya nak fokus study. Aku angkat kau. Okey, nak cakap dengan Lan lagi sekalian. Kita semua tahu yang Lan sebelum masuk with the band as the guitar writer, Lan memang go solo. Ada projek terbaru pada Lan ataupun ada single terbaru ke macam mana? So, selepas Mata Hati ni kita sebenarnya memang dalam studio pun. By the way, suddenly tiba-tiba Giovanna ni punya program dia dah invite kita dan producer pun suruh nyanyi untuk OST. So, kita hold dulu. And then sekarang lepas ni lah. Next year. Okey, nak tanya pula Nadia Anisa ni. Sebenarnya yalah, Nadia Anisa dah pun berkahwin, dah punya anak, tapi you quite private tentang husband you dengan anak. You macam kita selalu lihat di Instagram. Adakah you memang selesa dengan kehidupan begitu private? Ya, memang daripada awal saya nak mencubukan diri dalam bidang ni pun memang husband kata kalau boleh dia tak nak terlibat apa-apa. So memang kita be fair to semua media lah, kalau ada apa-apa photoshoot ke memang dia tak nak. Tapi dia support your career. Tapi dia support my career. So kalau macam kita pergi event yang macam awards yang saya terlibat, dia akan pergi untuk support saya. So in a way cuma dia tak appear sangat je lah. Okay, sebenarnya sekarang kita ada sikit trivia. Kita nak have fun sikit lah dengan Nadia dan juga Lan ni. Jadi apa, Muaz akan tanya Lan, Hani akan tanya Nadia. Jadi kita mulakan dengan Muaz dulu. Gentleman first. Muaz nak tanya dengan Lan. Tiga perkara yang buat Lan stres selalu. First sekali, makan tak cukup. Makan tak cukup. Lagi? Kuat makan. Tidur tak cukup. Lagi? Minum tak cukup. Stres. Ini semua benda kena cukup. Okay. Nadia. Tiga binatang yang you paling tak suka. Oh my god, semua binatang tak suka. What? Okay. Saya memang takut binatang. Semua jenis binatang saya takut. Saya ada satu insiden di mana saya makan di mamak dan tiba-tiba kucing tu minta. So saya bagi tapi dia lompat atas saya. Memang macam ni lah. Terus macam lah. Okay. Dengan Lan pula. Okay. Lan boleh bagi tiga benda yang Lan akan bawa ke mana-mana saja. Selalunya gitar. Gitar. Okay. Ke mana-mana saja? Ke mana-mana saja. Okay. Kalau station lah. Okay. Bag. Bag. Dengan pemetik api. Pemetik api. Tu confirm tu ada. Gitar. Gitar. Dia tak cakap handphone tu. Dia tak kata handphone. Tak nak kata handphone. Itu yang penting. Dia tak cakap handphone langsung. Okay, sebenarnya banyak lagi yang nak tanya Nadia Anisa dan juga Lan type writer di sini. Tapi sekarang hanya satu story nak share dengan anda. Ungku Ismail baru saja menjadi duta satu produk tempatan. Dan di event ni pun Datin Alia berada di sana. Zio, VJ kita sempat usik Datin Alia. Dia buat trivia dengan Datuk Ramli pula tu. Ish, memang berani sangat Zio ni. Kau tengok macam mana trivia tersebut dan juga event yang diadakan hari itu. Terus menonton dan hipkan TV Anda. Boleh ceritakan sikit tentang event kita pada petang ni? Ini adalah satu event launching produk Belisa Premium Collagen. Saya sebenarnya dah di-approach oleh Kak Lin, tapi saya cakap dengan dia bagi saya masa untuk fikir dan saya perlukan produk tu sendiri. Kita tukar topik sikit sebab kita nak tanya pasal Datuk Ramli MS bagi trivia. Boleh Datin? Boleh. Datuk mana? Datuk tengah masak kot. Dekat rumah dia ada kritik Datin tak? Always. Always, full kritik. Datuk pandai masak ke tak pandai masak?
pandai. Tapi dia macam ada 10 menu yang dia pandai. Yang itulah dia pusing 10 tu. Dia marah. Dia memang tira asam pedas. Now dia baru belajar masak kari. Datuk, kalau dia marah kan, apa ayat Datin Alia nak pujuk Datuk? I tak ada ayat apa-apa. I tak ada. I hilang. Ucapan cinta kepada Datuk Ramli MS di rumah. Katanya tekak. Boleh garuk tak? I love you Datuk Ramli. Bayangkan N cikgu tadika, tiba-tiba ada salah seorang daripada budak-budak ni kan, bawa pampers dia bau hancing dan bau busuk. Apa N akan buat masa tu? So dia keluar kelas. Duduk luar lah. Tunggu mak kau datang ambil cikgu. Jahat kejam. Saya jadi cikgu yang kejam punya. Tengah-tengah mengajar kan, tiba-tiba ada seorang budak ingus dia keluar. Sekolah mana aku nak tanya? Dia sekolah mana? Tak kisahlah mana. Ada je budak kecil kan. Tisu dah lap ni. Sebab aku lepas aku tengok dia meleleh macam tu lagi boleh nak muntah. Of course saya ambil tisu dah lap. Terima kasih dek. N hantar anak N sekolah. Tiba-tiba benda yang sama jadi kat Anne. Oh, selalu? Selalunya. Wah, aku cakap cikgu kau buat apa ni? Tak kerti nak lap ke apa benda kan? Kembali semula di Hip TV. Okay? Datuk M. Nasir akan mengadakan satu konsert tidak lama lagi. Konsert M. Nasir Kembara. Dan dia akan menjelajah 4 buah negeri di Malaysia. Bersama juga untuk menjayakan konsert ni ada dengan Fin Jamal, dengan Peter Hati dan juga dengan band Kembara sendiri. Okay? Dan tadi kita dapat tengok yang Zio telah usik-usik sikit dengan Datin Alia tentang Datuk Ramli MS. Dan sekarang ni kita ada Aimi juga. Dia berani pula nak usik-usik dengan Datuk M. Nasir ni. Kita semua tahu yang Datuk M. Nasir ni sejenis orang yang serius ni kan? Ha? Kalau you guys tak tahu, Aimi macam mana dia usik-usik Datuk M. Nasir? Jom kita saksikan playback ni. Hipkan TV Anda. Tiga negeri yang telah Datuk buat, kan? Apakah kelainan yang akan Datuk persembahkan kepada penonton-penonton yang akan datang pada 7 hari bulan nanti? Badan saya dah kurus sikit lah. Saya harap lah, bertenaga, lebih bertenaga. Arrangement muzik pula macam mana Datuk? Adakah sama ataupun ada sedikit perubahan? Sebahagian sama dan sebahagian ada perubahan. Dan sebahagiannya dia datang dengan spontan. Cerita pasal fashion pula kan? Masa saya pergi konsert Datuk di Istana Budaya, pakaian Datuk memang macam wow, M. Nasir pakai baju macam ni. So adakah di konsert Kembara ni ada satu kata pakaian yang Datuk pakai lain benda yang lain, bukan yang hari ni punya? Saya sekarang ni saya cuba pakai modern lah. Dah cerita habis pasal konsert ni, kita nak buat trivia dengan Datuk M. Nasir. Bukan selalu, saya pun takut. Jadi Datuk, seandainya Datuk bukan musician, bukan penyanyi, bukan pencipta lagu, Datuk jadi chef, adakah Datuk bersedia untuk menjadi chef? Saya tak pandai masak. Tapi kalau belajar boleh. Datuk tengah sibuk masak-masak kan, tiba-tiba ada orang komplain tentang masakan Datuk pada hari itu. Adakah Datuk akan marah? Sakit tu. Reda je lah. Saya nak katakan reda awan saya first kali. Apa dia tahu? Balik alamak. Yeah. Betul juga cakap. Saya kena improve lah. Tengah memasak potong-potong semua tiba-tiba staff Datuk pingsan. Dah pingsan nak buat apa? Dah pingsan orang angkat kita. Masih lagi dengan tetamu jumpa kita untuk minggu ini, Nadia Nisa dan juga Lan, typewriter di sini. Dan sebenarnya saya nak tanya satu soalan kepada Nadia dulu. Okey, baru-baru ni keluarlah satu kes yang agak viral, yang agak kurang enaklah kita dengar sebab kes tentang Pekin Ibrahim dikatakan meninggal kononnya. Betul. Dan kemudian kes ni kecohlah di social viral media. Mungkin you boleh bagi komen sikit. Because sebab sekarang semua di hujung jari. Jadi semua macam gatal. Tak boleh nak duduk diam kan. Sebab itulah saya rasa benda tu muncul. Kerana kita ni memang habit kita suka nak ambil tahu tentang pasal orang. And kita suka menokok tambahkan cerita orang. Bila jadi ke orang lain, kita rasa macam kita menyampaikan sesuatu benda yang macam terkini tapi sebenarnya tak betul. Yeah. Macam mana you rasalah pendapat you sendiri macam kini nak stop nak terus menerus create benda-benda palsu macam ni, berita palsu macam ni? Sangat susah lah. Satunya mentaliti orang kan. So
kena educate balik diri untuk jadi yang baik lah sebenarnya. Rasanya. Terima kasih kerana bersama dengan kami. Tapi kalau anda terlupa macam mana ikut perkembangan kami di social media, Muaz, silakan with the details. Okey, kalau anda nak follow kita dekat social media, dekat Facebook TV9 Di Hatiku, Instagram and Twitter TV9 Malaysia. Dan kalau ada masa yang lapang, you guys boleh masuk dekat YouTube. Kita ada, mungkin ada scene-scene yang tak dikeluarkan ya dekat TV. Ya, kadang-kadang kita anda tengok kita orang lancar kan cara kita orang cakap ni. Tapi sebenarnya macam-macam. Macam-macam. Kalau tengok apa, macam mana video tersebut, kami hanya letak di internet, yes, di YouTube. Okay, Hit TV 9. Dan terima kasih kepada Lan dan juga Nadia Nisa yang bersama dengan kami. Tapi sebelum kita berundur diri, Lan akan nyanyikan lagu. Jadi kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye. Kita jumpa lagi. Sangka berbisik rahsia terlepas di mata, siapa yang menyangka sebuah cahaya mengundang celaka. Biar arzu, biar keruh, takkan pudar darahku. Bila hapus, bila hancur, bila kabur duniaku, bila kau yang hilang dari genggamanku. Bukalah mata hatiku, biar hati terus berkata, biar terus bercahaya. Yang akan ku langgar, yang akan ku sita.